Ya, kita saksikan bersama pemusnahan barang bukti minuman keras yang kita saksikan. Yang kadar alkoholnya di atas 5%. Ini hal yang baik, perlu kita tingkatkan semuanya dalam rangka pengamanan dan kenyamanan masyarakat Surakarta dalam rangka melaksanakan bulan suci Ramadan dan juga merayakan hari raya Lebaran sampai dengan tanggal 9 Mei. Gelak gua, Cel.